Rencana kita mau berusukan kemana, Pak? Ke ini daerah Majapura ya. Ke sana ke Pakis. Kemana itu? Pakis. Daerah Pakis sana ya? Mungkin Pakis atau mungkin Pakis. Oke, saya tahu. Tol, mungkin tembusnya tol. Oh iya, yang pesawat itu? Ya itu. Oke, oke. Tapi beda nanti, komunitas ini beda nanti tinggal. Oke, langsung bisa ada keconing ya. Iya. Jadi, jadi duluran tak ada nih. Mana, Pak? Ikut ya, ikut jalurnya Pak Sunardi. Oke, siap, 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 bos. Siap. Oke. Gimana, Pak? Monggo. Barusan? Gimana? Monggo, siap. Pancalnya yang barusan gimana? Sudah terasa apa belum? Belum. Oh, belum terasa. Ya. Daerah mana ini, Pak? Majapura, Pak. Majapura. SMK 9 di situ ya? SMK 9. Iya. Yang situ kan SMK 9. Kita ambil berusukan daerah sini. Ya. Mungkin Pakis mungkin. Mungkin tembusnya Pakis ya, Pak De ya. Gimana lanjut? Lanjut. Ya sebentar. Kita mau berusukan ke sini, guys. Ke sini, Pak ya. Siap, siap. Apa apa kata Pak Sunardi yang punya wilayah, guys? Oke. Oke, lanjut, guys. Oke, mantap. Oke, bos. Gas, Lur. Masya Allah, guys, mantep, guys, jalur. Yoi. Ya ini, guys, yang dicari-cari, guys, sama Juanda Gweser Community. Mantul, guys. Belusukan daerah Majapura, guys. Intro rute single track. Seperti yang saya pakai tasnya single track, guys. Mantul. Alhamdulillah gak donat, guys, jalannya. Gegara kemarin alhamdulillah gak hujan. Lanjut, guys. Mantul, guys, jalurnya single track terus. Ini jalur santai, guys. Jalur piknik. Gue serasa-serasa piknik, guys. Permisi, tak lewat kanan. Lanjut. Lalu, guys, ini melewati perkebunan warga dan ada sepeda petani, guys. Mantul, Pak, ya. Aku dulu ya, Pak. Ayo, guys. Oke, guys. Ayo lanjut, lanjut. Mantap, guys, jalur, guys. Masih menunggu Pak Sunardi ada di depan yang punya wilayah. Mantap, guys. Kita lihat. Masih awal, guys. Bagus, guys, pemandangannya, guys. Lanjut, guys. Gas, guys. Kanan ini lumayan, guys. Tiba ini kalau jatuh ini langsung sawan, guys. Wus. Masya Allah. Ini kalau kalian mau tahu ini daerah Majapura, guys. Ntar aku kasih tahu jalurnya lewat Strava saya. Wow, Masya Allah.
Santai nyabrang kali. Eh nyabrang kali guys. Nyabrang kali. Ayo. Mana? Nyabrang kali. Iya nyabrang kali. Ya ini guys, mantap guys. Ya ini Kowesor Juanda, Cak Yudi. Angel. Angel wis tuturane Pak Yudi. Tapi alhamdulillah gak donat guys jalurnya guys. Nah, itu aja ayo. Oke, giliran saya guys. Giliran saya. Ayo. Wes, aduh, mati fokus. Hampir. Mau mantep sih. Lanjut guys. Lanjut pak. Jalurnya mantep pak. Seberang kali lagi pak. Ini Pak Yudi suka nyebrang guys. Awas Pak Yud. Seberang kali lagi ya. Gak ada. Ban belakang saya hampir hampir tergelincir guys. Ayo ayo, saya mau digigit nyamuk ini kalau di sini terus. Lanjut guys, jalur yang dirindukan. Ini pabrik apa pak? Pabrik apa itu? Oh pabrik tahu guys. Katanya Pak Sunardi pabrik tahu guys. Angel. Ini tapi kayaknya rumah angker guys. Rumah angker ini Pak Yudi. Lumayan ini. Rumah angker. Gak tahu paling jamur. Ya kompos. Guys lanjut guys. Single track lagi. Oh depan ini kayaknya sudah apa ini Pak? Sudah perkampungan kayaknya ini. Apa belok kiri ini? Udah labar Pak Tuwo. Ayo aku yang ikut yang punya wilayah guys. Cari jalur berusukan lagi guys. Gimana Pak Sinuti? Gak ada? Oke. Berarti lanjut yang perkampungan warga itu ya. Ini guys, Pak Sunardi pakai kali langsung Polygon Clio. Saya seperti biasa pakai Ridwan saya guys, Polygon Monarch. Saya namanya Ridwan. Gimana Pak? Lanjut? Lanjut. Yang itu ya, perkampungan warga itu. Ya. Gimana Pak? Kalau kesini, berusukan lagi bisa ke Pakis. Kalau kesini, kalau kesana? Kalau kesana, kembali lagi ke Kemurungandang. Ke Majapuro. Jadi kita mau lurus lanjut aja. Yang kemana? Yang lurus saja. Ke arah mana itu Pak? Pakis. Pakis. Oke ya, lanjut oke, ya. Oke. Tanjakan. Oh, jebusnya kene Pak, Pak Sunardi. Monggo Bu. Jebusnya kene Pak. Jebusnya kene. Nanti cawo kita cari busukan lagi guys di daerah mana ini gak tahu. Pokoknya ikuti terus keseruan kita. Lanjut. Waktunya menyusul orang-orang guys. Kita berburu orang-orang. Saya tinggal guys. Oke. Terkejar satu orang, dua orang, tiga orang sudah terkejar guys. Pak. Pak. Monggo. Jalur paving guys.
pinggir pinggir kiri saya kali, guys. Japingka. Gas. Mana Pak Dizun? Belakang, guys. Mantep, guys, katanya Pak Sinardi, guys. Mumpul garanya. Mumpul, wow, ngepot sangar, guys. Ngepot. Tipe gimana itu kok ngepot tuh? Oh, foto-foto tadi kena api. Ya sih. Iya, foto-foto tadi. Mas, mana lagi? Oh, Pak. Ini member baru kita. Oh iya, siap. Namanya siapa, Pak? Lah tadi lupa kalau Pak Yudi. Siapa? Yudi. Oh, Pak Yudi, guys. Sama oh, iya. Sama ini. Namanya sama, guys. Ya lu sendu enggak kena. Ini enggak kena. Oh, terus. Gimana, Pak? Ini mau ngapain dulu? Ya foto dulu. Oh, foto. Mantap, Pak. Pasukan ini. Pasukan dari mana, Pak? Oh, dari kedung-kedungan dan sebagainya. Oh, KD-KD. Iya. Nggih, monggo, monggo. Nggih, monggo, Pak. Monggo, Pak. Kadoan, Pak Yudi. Ini, guys, nunggu orang-orang foto dulu, guys. Mantap, Pak. Tujuan kemana, Pak? Mantap. Tujuan? Keliling-keliling. Oh, keliling-keliling iya. Belusukan gitu, Pak, ya? Nggih. Siap, semangat, Pak. Lanjut. Nggih. Mboten, Pak. Nih. Salah satu gawaiser kita, guys, guys. Suka penjilaan, guys, mau foto-foto. Monggo. Jangan lupa subscribe, Pak. Ini, guys, salur, guys. Wow, mantep, guys, ngikuti jalurnya Pak Sirardi lagi, guys. Wis. Lanjut, guys, saya sudah ketinggalan, guys. Rekam. Duh. Saya ditunggu Pak Yudi, guys, di sini. Ditunggu Pak Yudi di sini. Duh. Mau telek kucing, guys. Di gini. Aduh. Kacangan, guys. Depan saya kacangan. Gak ditumai, guys. Kamu sih muda, guys. Mesti ae. Kamu sih muda. Eh, akhirnya yo gak wani mudun bisa. Lili nang talangan ya, zaman sekel ngene ya. Talang air. Kiri air, kanan air, guys. Nanti kalau jatuh mantep ini. Kacangan, guys. Katanya Pak Yudi, guys. Mantap ya, Pak Yudi. Mantap. Nonton. Wah, air terjun, guys. Air terjun, aduh. Mantep ini, Dus. Mantep, yuk. Ruangan Pak Sunardi, guys. Mau foto di situ, guys. Air terjun. Gimana, Pak? Apakah? Buntu. Gue dibangun dulu, aku. Ini, guys. Ada view bagus. Seger, guys. Guys, lek adus iki nek asli. Diwiwir. Ini, guys. Air terjunnya nih, guys. Sesudah dari air terjun, kita menuju Tol Pakis, guys. Ntar sebelum Tol Pakis kita makan-makan dulu ya, guys. Oke, guys, kali ini saya dipaksa Pak Sunardi untuk makan-makan dulu. Lokasinya tepat berada di dekat jalan tol. Nah, begitulah belusukan minggu ini. Penuh makna dan begitu berkesan.
Walaupun rutenya dekat rumah dan gak jauh-jauh amat sih, yang penting endingnya kami berempat have fun. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa like serta subscribe channel saya untuk melihat video-video berikutnya. Sampai jumpa.